Beredar video memperlihatkan seorang pria yang terbilang sudah masuk kategori usia kakek-kakek terekam dalam sebuah video berhasil diwisuda dan meraih gelar S2-nya di Universitas Gadjah Mada. Melalui akun TikTok Hendro Peret, akun ini membagikan seorang kakek berusia 60 selesai diwisuda di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. Kakek yang diketahui bernama Hendro ini terlihat sangat bersuka cita atas pencapaian yang berhasil diraihnya. Momen bahagianya tersebut tak dirayakan dengan cara yang biasa-biasa saja. Usai keluar dari gedung acara wisuda, sang kakek bersukaria dengan berkeliling kampus dengan menunggangi seekor kuda. Kuda berwarna putih ini ia tunggangi keliling kampus. Dengan wajah sumringah, sang kakek melambaikan tangan dan menyapa orang-orang yang dilewatinya. Dalam video tersebut ditulis keterangan bahwa nilai bukanlah hal yang utama dalam meraih kelulusan. Tapi sensasi dan sukacita dalam perayaannya yang paling penting dilakukan agar bisa viral. Momen perayaan wisuda dengan menunggangi kuda ini pun menjadi sorotan orang-orang yang ada di kampus di Yogyakarta tersebut. Banyak yang memotret penampilan sang kakek. Tak jarang wisudawan lain pun ikut-ikutan menyoraki sang kakek S2 ini.